Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ah. Berupa mandi lah. Oke. Siapa yang berada di sana bawa masuk tu Nohal, Yusri. Yusri, waalaikumsalam. Oke. Okay. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita tala dulu apa yang patut. Alright. Ekspresi dulu, ekspresi. Lepas tu kita bincang tentang macam mana kita nak rekod dalam metronom dan sebagainya, okey? Dan bincang benda-benda lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fendi. Yes. Eh? Fendi, okey. Okey, jalan dulu, eh. Thank you.
Okey, untuk pengetahuan korang, bila kita nak main dalam keadaan macam ni secara spontan, kita kena banyak buang masa dalam permainan dengan metronom. Jadi kita kena mahir dengan metronom dulu, baru kita boleh lepaskan kita punya perasaan ni dalam lagu-lagu macam ni. Kalau kita tak boleh main in between tempo, susah bang. Susah. Kita tahu teknik macam-macam, goreng, arpeggio, katun apa, macam-macam benda. Tapi kalau kita tak boleh tempo bang, bungkus. Habis. Ha, itu yang kadang-kadang sesnis tunggu ni. Ha, dia dah cuba dah macam-macam. Producer kata engkau ni main, tak, kenapa tak ikut tempo ni, aduh engkau. Next. Producer apa panggil, print. Ha, kita semua sampai lah, habis. Okay. Patut tak? Lagu slow, lepas tu kena main dengan jiwa. Tahu tak? Ha. Thank you.
Cinta seklasik nama dan jiwanya. Diamlah kau. Hehe. Salam Allah. Latin rumba. Main atas nylon pula. Silat rumba. Gitar
Berapa lama dah tak habis-habis lagi? Main kontes. Jaga betul nama-nama gitaris. Negara. Okey, kejap eh. Ha. Sekarang ni kita bagi kepada acara untuk main dalam metronom eh. Okey, ini sangat-sangat penting. Dengar baik-baik. Metronom, okey. Alright. Okey. Kita bagi kepada 120 BPM eh. Okey, saya main intro Metal Fire dulu sebab ini memang speed yang kita rekod 120 BPM, okey. Saya ulang lagi sekali. Okey. 1 2 1 2 3 4 riffing-riffing dalam lagu Metal Fire yang saya rekod. So kena main atas dot, on the dot eh. Baru kita dapat dia punya, bukan setakat main betul-betul atas metronom, tapi kena main betul-betul dengan groove sekali, baru dapat dia punya punch. Okey, sekarang kita bagi kepada lagu
Batu Paya, okey? Eh, bukan. Fight for Freedom. Ah. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay, masuk drums. Diamlah. Habis. Jangan bising lagi. Allahu Akbar. Okey, settle. Settle. Oh, boleh kita sembang santai malam ni. Okey. Harap korang faham apa benda yang saya nak sampaikan tadi. Aduh. Duduk atas apa ni? Mama, duduk atas tuner. Okay guys. Apa tadi? Okay. Malam ni kita bersantai cerita pasal apa panggil tu? Tadi saya dah bagi tahu kan, kita nak art and technique of recording dan sebagainya. Lepas tu,
Kita boleh ceritalah apa-apa tentang apa perkara-perkara yang berlaku dalam industri. Baik, tak baik, kita cuma sampaikan sebagai teladan saja. Okay? Untuk itu, sebelum kita mulakan apa-apa pun, kita mulakan dengan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang hebat bersama dengan sanak saudara baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, ayah saya, arwah ayah saya, ayah mentua saya, atuk nenek-nenek saya, pakcik-pakcik makcik saya, sahabat-sahabat kita dalam industri, saudara mara kita semua yang telah pergi, dan yang paling penting pejuang-pejuang Islam yang telah pergi meninggalkan kita. And dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Amin, 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 rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, dengar tak suara? Clear tak? Kalau tak clear, besok gua hantar nanti apa ombak. Ingat semalam cerita ombak? Ambil kau. Ini pun cerita macam-macam cerita lagi aku nak keluar ke nanti. Nasib gua. Clear, eh? Okey. Tadi dah sedikit sebanyak saya dah kongsikan tentang macam mana nak main metronom bersama metronom, okey? It's very essential. Maksudnya sangat penting. Siapa yang kata metronom sangat tak penting, memang dia takkan lepas pada mana-mana pun. Nak jadi session player, bang. Razak, Katuk, pintu kalau mak. Janganlah korang ni, aduh. Kan memang korang kena kan? Lagi malam korang nanti. Andai je nak suruh aku kena. Aku dah kena tau 85 dulu. Korang asyik lah korang. Nanti kau tengok lah korang kena. Eh, Razak kau buat apa sini? Eh, aku telefon daripada bawah public. Eh, siapa public phone bawah tu? Ya Rabbi. Terperanjat aku je. Baru aku letak telefon, pum, dah sampai dah. Di mana tu? So, benda-benda gini sebenarnya dalam industri ni banyak. Yang bersekongkol dengan benda-benda gini pun banyak, bang. Razak. I love you tu. Tahu pun. Tak tahan kan? Abang kena macam tu, besok tu lagi dia call pagi-pagi telefon. So, morning, assalamualaikum, siapa cakap tu? Any order plus? Woi, apa benda ni? Hello, siapa ni? Siapa cakap ni? Hello. Woi, siapa ni? Aku Razak. Sampai hati kau tolak cinta aku. Dah betul. Mampus aku. Tahu pun korang. Tahu pun. Suspend kan. Kalau perempuan cakap tu satu cerita lah kan. Ini apa? Kalau Santana versi Melayu, babe. Ringkup aku. Yang best tu, sebelum tu kita ada macam function. Apa nama tu? Budak-budak Australia, 20 orang rasanya. Penukaran student datang Malaysia. So, bos kita panggil lah. Dia orang datang function dekat kita punya restoran, cafe tu. So, malam ada macam, New Year Eve. Agak lagi. Bila meletup aja balon tu, Razak pergi dulu bang. Razak pergi dulu. Pergi cium dengan budak perempuan Mak Saleh semua. Kita tengok. Abang siap tapis tu. Ni tak boleh ni. Haram ni. Ada. Mak Saleh, babe. Dan tu kita. Cover line lah sikit dah. Razak tak cover line. Razak
Bagi kau-kau weh. Ha. Razak kau-kau dia bagi. Besok dia nak bagi abang pula. Kenalah kau. Ha. Ha, itu itu sebenarnya bisexual bang. Bisexual. Assalamualaikum, Raja Syarul. Lengok tangan saya tarik GT pagi tadi. Bilalah nak datang Langkawi ni bang? Abang batang sana, Raja, abang bawa Razak sekali. Ha, siap kau. Abang tak tahu abang naik nanti Camellia Dream tu. Abang bawa lagi seorang, nama dia Razak. Ambil. Ha. Abang tengah pancing, tak tahu apa King Kola dengan Razak hilang. Ha. Tahu pun. Kola, nanti ya, sabar, sabar. Apa-apa buat mesti sabar punya, insyaAllah. Ha. Abang bulan 3, abang dekat Tioman tau. Bulan 3. Bulan 3, 25, 26, 27, 28, abang dekat Tioman. Ha. Abang kena weh, bayangkanlah macam mana abang kena, aduh. Semalam dia cerita tak dengar ni, abang ulang balik. Mamak ni, misai Razak ni, misai tebal macam kalau Santana versi muda tau. 60s dulu, zaman-zaman rambut afro lagi. Kan Santana kan rambut afro dulu tahun 60-an, ujung masuk 70s lah. Jadi misai tebal, tapi dia ni Melayu, nama dia Razak. Tinggi, sama macam abang lah, 6'2". So, jadi nak pendekkan cerita, satu hari tu dia call abang, dia kata, Son, wih suara. Son, kau kat mana? Asyik aku kat rumah, kau tak kerja lagi? Aku tak. Aku datang rumah kau boleh? Eh boleh, tak ada hal. Baru letak telefon aja. Tek, bunyi. Cakap, apa ni? Buka pintu dia, orang lah, tergamam aku. Cik, Razak. Kau ni, sana kau dah sampai? Kau call aku kat mana tadi? Kat bawah public phone. Kat rumah KTM tu, bawah ada public phone. Yang mana hitam ni, ingat tak? Duduk kecil tu. Dia telefon kat situ. Aku terpegaman, babe. Alamak. Cakap, aku masuk boleh? Masuklah. Sambil tu, waktu tu abang tengah layan cerita, apa, konsert YNT live in San Francisco. Lagu Forever, ingat tak? Trak dan 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 dan. Lagu-lagu itu abang favorite. Nama samaran. Nama samaran. Nama dia panjang. Lepas tu tengah isap okok, tengah tengok cerita. Ola, you better listen to this. Forever, yes. Lagu tu legend, babe. Isap okok. Sampai tu tengok YNT live. Lepas tu si Razak ni duduk sebelah. Jauh-jauh lah dalam tiga kaki itulah. Sofa sebelah. Abang tak tengok lah. Rumah kita orang tingkat tiga. Depan ada madrasah tau. Isap ukur. Sampai tengok tu. Cakap Razak, kau isap ukur dulu nanti aku buatkan kau air. Eh tak apa. Kau... Macam mana kita nak tahu dia punya suara macam tu? Gua tak hal. Lagi tu pun sebelum tu abang tak pernah ada pengalaman bersama dengan sotong gurita ni. Tapi ni sotong jantan tu bukan sotong lembut ni. Kalau lembut kita boleh cam lah. Ini tak. Sotong jenis pure lelaki, babe. Kalos. Isau kok. Lepas tu dah dengar orang mengaji tau. Dekat nak masuk asar kan orang mengaji. Kau cakap dengan dia, Razak aku tutup dulu lah. Aku mute dulu lah. Suka tinggal lah. So, abang pun pergi mute. Sekejap lagi. Dia ada ashtray abang dah bagi. Abang pun ada ashtray abang isap rokok. Tapi cakap dengan dia, okeylah. Dia isap, dah tinggal sikit tu. Dia boleh bangun tau. Bila dia bangun, abang tengok lah. Kenapa kau bangun pula? Kau ashtray ada. Dia bangun. Jalan terus pergi beranda tiga tingkat ke bawah lah. Atas abang ada satu tingkat lagi. So, empat tingkat blok. Pegawai kita pergi tu. So dia jalan, bukan dia jalan lurus macam ni tak. Tapi dia jalan memandang ke sini tau.
Makin dekat. Abang tu tengok, eh, pahal mamak ni. Makin dekat. Ali. Go. Pengsan gua, Syal. Pengsan gua. Dia datang, dia duduk atas abang macam ni. Kau tahu? Mulut dia dengan hidung dia dekat dengan abang sini tau. 1 inci tau. Ha. Lepas tu dia peluk abang. Dia kata, sebenarnya, son, I love you, son. Ambil kau. Aku tak boleh lupa mulut dia. Kau tak boleh lupa mulut dia. Kau orang tahu bandaraya melongkang tak? Tahu. Kalau kau orang tahu, itu dia. Dia punya level tu. Ya Rabbi, aku cakap, kimak roh kau cakap lu. Kalau lu tak bangun ke sini, kau cakap. Kau entak lu, kau buang lu. Nak jadi Superman kak? Nak jadi Superman kak ke atas tingkat 3 ni? Bukan bos juga. Lepas tu dia belah tau. Dia empas pintu, dia belah. Macam cerita Hindustan. Aduh. Betul-betul aku kena jadi gila lah bang. Betul aku cakap. Kan, kau tengok cerita Hindustan kan? Heroin tu belah kan? Ini hero belah bang. Hero misai. Aku jadi macam biol, Syul. Betul aku cakap. Hillary tahu kisah ni. Back in King Studio in early apa? Late 80s. Dia tahu cerita kisah ni. Tanya dia. Abang cakap dengan dia dulu. Kalau jumpa, Razak, mana? Dia boleh. Pengsan lah kan? Apa lagi? Tak apa, ingatkan dah habis. Besok pergi kerja. Pagi-pagi tugas abang. Ambil order lah daripada Datuk, Datin dan sebagainya. It's a VIP restaurant lah. So, dah pagi-pagi dah sampai, dah cuci goblet, apa semua, dah bersihkan apa semua. Tugas pertama ialah ambil pukul 8, angkat fresh order. Okay, bagi tu, okay, masuk, kering-kering, masuk, pap, angkat. Good morning, sir. Good morning, Datuk. Good morning, Datin. Any order, please? Good morning, sir. Selalunya akan ada suara. Assalamualaikum, masan eh? Okay, this is blah, blah, blah. Tolong hantarkan satu coke dengan sandwich. Tuna sandwich ke apa, naik tingkat 2. Ada satu office itulah. Okay. Nari tak ada tau. Yang pagi ni memang tak ada tau. Kau tahu tak suara apa? Suara orang nangis bang. Pelan-pelan. Dia macam fade in tau. Macam seram betul lah. Macam fade in. Macam nak masuk lagu metal kan. Macam itulah. Ada gitu tau. Aku cakap, oi, morning sir. Who's this? Hello? Hello? Datin? Datuk? Makin-makin kuat siul suara dia. Dia macam pakai wawa pedal. Dengan apa? Apa nama tu? Ada wawa pedal, tube screamer dengan drive. Campur sekali, blend. Cakap, hello, siapa ni? Hello, good morning, sir. Hello, good morning, Datin. Can I help you? Tak cakap. Aku angin betul aku takak sound direct tu. Hello, Imak. Apa engkau ni? Ha? Siapa engkau ni? Babi engkau. Sorry. Ha? Laknat ni orang. Siapa ni? Dia kata betul. Dengar betul-betul eh. Dengar betul-betul. Aku Razak. Sampai hati kau tolak cinta aku. Kan ni nak aboh. Abang akan bawa jumpa kolar nanti naik bot. Tengoklah cakap. Kalau saya simbah betul. Aduh, jahanam betul. Apa lagi? Betul-betul itu ingawan ngeri abang. Betul cakap. Satu bakul si aku sumpah dia. Betul aku cakap. Satu bakul. Semua jenis. Daripada India, Cina, Melayu, Kadazan, Mak Saleh, semua aku taruh. Teruk. Jangan bawa kadang-kadang. Thailand lagi banyak lah. Apa dengan cerita ni kalau. Thailand lagi. Lepas tu, tak apalah, cerita-cerita lain lah. Cerita ni jadi macam bengang aku ni. Ni kisah. Tolong bagi air sikit. Tolong kisah lah. Kau tu.
Kakak dengar, kakak tension ni. Mampus kau. Betul aku jadi gingawan ngeri aku. Dapat 84 dah sampai sekarang. Kau bayangkan betapa bertahun-tahun aku jadi gila tau. Betul kata. Mungkin disebabkan tu aku jadi macam panas baran. Kakak. Kakak jealous kata kau. Dia orang ni tu apa? Buat minum. Ha, no hal nampak ni. Ha, ambil kau. Next week, cantik colour, babe. Lagi real. Baru punya, ambil kau. Syak Razak sign sekali. Kalau kau tak ambil, aku tak tahu lah. Ha. Macam-macam saya pernah kena dekat pertama komplek. Abi kena ikut. Dengan sotong-sotong ni lah. Aduh, dia orang ni. Tak, yang kalau jenis lembut macam ni tu tak apa tau. Kita boleh tahu ni sotong kurita ke apa kan. Kenapa tak jab sekali? Ha. Tapi yang dekat pertama tu kena. Itu ambulans datang ambil. Itu ambulans kutip. Itu aku kaksi complete. Ini. Ni ha. Dekat sini bawah ni. Kau fikirlah tangan aku macam mana. Masuk sini macam mana. Ambil kau. Ha. Lepas tu dia atas sungkur. Ha. Lepas tu apa lagi? Kita check base double pedal lah. Apik pula tu Cina, muda lagi pakai cermata. Ha, dekat panjat dekat tiang apa? Toilet laki tu. Dia belah tengah misai Razak, ambil kau. Kalau Abang Husin tu kena mati dia. Mati dia. Confirm je. Ha. Abang Husin tak ada maafnya. Abang ni kira ada maaf jugaklah. Ada kesian juga. Abang Husin tak ada bang. Ha, memang pergi neraka jahanam tu dia tu. Confirm kena titik kau-kau punya. Koranglah tak habis-habis itu pasal Razak, Razak, Razak. Dah kena ulang lagi sekali. Kolah ambil pasal lah ni. Tapi memang kelakar lah. Memang kelakar. Kat Singapura pergi beli gitar. Dalam toilet pergi kena lagi. Aduh aku tak boleh tahan lah. Abang tak tahulah kenapa dia orang suka dengan orang macam kita orang ni. Apa salah pula eh? Nak cakap answer, muka pecah rumah. Haram semua. Apa cerita? Dah cerita lah ni kau nak cerita apa ni kau orang ni? Ha? Dah cerita sotong pula suka dia orang ni. Ha? Bab-bab muzik semua tak nak dengar. Tapi bab sotong, laju je semua nak. Ha. Apalah kita cerita, divert cerita lain lah. Okey. Tadi ada 2-3 orang sahabat saya yang messenger, bukan messenger, WhatsApp saya. Saya tak nak post lah. Tapi diorang WhatsApp saya, diorang bagi saya link untuk kita yang apa yang berlaku pada band paling baru yang berpecah ni. Yang kena buang ni. Saya cakap dengan dia, saya tak minat lah. Nak olah cerita-cerita macam ni. Ha. Cukup lah satu band popular tu dah mula bergaduh. Dah mula berpecah ni semua ni. Benda yang jadi macam sakit kepala lah nak layan benda-benda gini, betul tak? Industri kita kecil bang. Kan? Lepas tu kau cerita kau tersohor. Kau cerita kau ini. Kau cerita kau macam. Lepas tu kau buat perangai kau macam ni. Orang tengok. Kau tak ada bagi peluang pada kawan-kawan lain yang duduk sama zaman dengan kau. Bagilah, pandanglah mata sebelah sikit. Barulah kau nak respect each other, bang. Aku pun boleh create trouble tau kalau aku nak. Aku boleh create trouble. Senang je, bang. Aku boleh kacau semua orang. Bang. Boleh je. Tapi buat apa? Macam apa nak datang hasil, bang? Kena tengok juga kawan-kawan kita lain. Kena tengok juga adik-adik kita yang lain. Adik-adik kita pandang kita. Ini mulut kita ni kadang-kadang kita cakap laser juga. Itu kita minta maaf lah. Benda fakta terpaksa cakap. Okey, tapi kita tetap pandang tinggi adik-adik kita. Supaya sebab apa? Dia orang yang bakal menggantikan kita. Kalau kita dah pergi, dah pindah besok ke negara lain, dia orang sambung balik bang. Lepas tu dia orang dah pergi, orang lain sambung balik.
Ha, kita tak boleh fikir kita je, oh kalau gua Babylon, gua kena, tak apa, gua je. Lepas tu gua pergi tiau semua orang, gua pergi bantai semua orang. Kau gaduh sama-sama band gua. Buat apa? Apa hasil kita dapat? Ha. Kita nak band-band baru hormat kita, bukan dengan membeli hormat kita, tidak. Kita earn kita punya respect. Betul bang? Bincang bahasa disiplin dalam band. Okey, boleh. Disiplin paling penting. Saya ajar satu benda lah. Eh. Kita nak tengok pemuzik tu betul tak betul main dalam band kita. Nombor satu ialah masa bang. Nombor satu masa. Okey? Setengah pemuzik ni, bukan semua, setengah. Bila janji dengan girlfriend, nak tengok wayang. Banyak bang. Nak tengok wayang. Dia sampai dulu satu jam. Dua jam boleh sampai dulu. Isap okok, betulkan rambut, sejak-sejak jaket, betulkan, nak nampak handsome. Sekejap lagi girlfriend nak datang ni. Satu jam awal dia sampai. Tengok wayang. Ha. Tapi bila band practice pukul 12 tengah hari, pukul 1 baru dia bangun. Dia bangun. Ha, itulah. Ha. Lepas tu, si mak dia pula tanya, "Eh, kau tak makan lagi belum pergi studio?" "Aku makan dulu lah, kejap lagi lah, makan dulu." Korang boleh bayangkan ke? Dah lah bangun lewat. Band practice pukul 12. Kau bangun pukul 1 tengah hari. Lepas tu kau ambil masa, kau duduk-duduk. Macam tu kau duduk relax-relax. Sakokok. Siapa bayar studio? Kau tak bayar tau. Siapa bayar? Band leader bayar. Dengan poket sendiri bang. Duit poket sendiri bang. Kau tak datang. Pukul 3 baru kau sampai. Booking sampai pukul 4. Satu jam lagi ada. Lepas tu datang kau buka gitar kau. Tali tak ada. Power pasang. Sakokok. Lagu tak cari ni. Tu jam baru pasang kaset. Pasang lagu Iron Maiden pula. Dia tanya apa tau? Korang dah dapat lagu dah? Dia datang lewat ni 3 jam. Masuk dia dah baru dengar lagu. Dia tanya orang lain, "Kau dah dapat lagu belum?" Macam mana gila ni bang. Babylon punya nombor satu. Tanya Black tu. Nombor satu. Paling tak kena disiplin. Siapa datang lewat 1 minit, walaupun kau dah main 40 tahun, kau akan dibuang terus. Ha. Lepas tu yang band lain, members tanya, "Habis tu kau macam mana?" "Saya yang tahu law tu." "Oh saya? Aku ke?" "Ha, kalau aku senang. Kalau aku lewat, kau ambil aku, kau orang pijak aku dulu. Tumbuk aku dulu 2-3 kali, jangan kasi matilah. Pantailah, betul-betul. All your best lah, kau kasi dan kau balon lah aku. Kau-kau punya, babe. Lepas tu aku bawa gitar aku, aku takkan main dalam band ni sampai bila-bila. Sampai kiamat aku takkan main." So korang dalam, bila korang dapat syarat macam tu, korang takut tak? Nak lambat? Ha. Kita dah main 40 tahun dalam band yang sama, kita tak pernah lambat. Kalau sakit, bagi tahu awal-awal. Sakit gigi ke, apa ke, demam ke, "Bang, saya ni apa? Manusia ke apa? Manusia ke hantu? Saya tak sakit ke? Saya sakit gigi bang, geraham saya besar ni bang. Korang tahu, atas bawah tau. Saya punya gusi bengkak macam ni bang. Dua tau. Ha, saya naik bas, saya bawa gitar saya pergi pertama bang. Saya pergi studio bang." Ha. Yang lain semua tengok, "Apa gigi kau? Saya datang pukul 9 masuk, pukul 8 suku saya dah sampai dah. Dengan sakit gigi tu bang. Pegang macam ni, dua-dua bang bengkak atas bawah. Nak telan dan ludah pun tak boleh. Pasal nak praktis pun pasal takut. Takut lambat. Tak nak bagi alasan bang. Sampai dalam studio buka gitar bang, petik bang. Ya Rabbi, gugur jantung aku bang. Sakitnya ya teruk. Sampai aku terlepek dekat dinding bang. Ha. Aku terlepek kat dinding bang. Tak boleh main lah betul. Memang tak boleh main lah. Dua-dua. Mungkin satu mungkin okey lah. Dua-dua bang. Lepas tu dia orang cakap, "Weh, kau tak payah datang lah macam ni." Dia cakap, "Tak apa, tak apa. Kita habiskan kat sini dulu. Habis.
4-5 jam habis tu tak apa. Aku tak dapat main, kau nampak kau main sudah lah. Pegang gigi ni, Abang Husin, basis arwah dengan Naha, tiga orang berarti. Aku duduk sini, pegang sini. Rengan. Ha. Lepas tu malam, pagi, mana-mana yang terbuka klinik tu, cabut. Dua-dua sekali bang. Tak boleh tahan dah sangat. Tak boleh tahan sangat. Sakit demam tu, eh, tak usah cerita lah bang. Demam, flu, batuk, kata kita je. Datang studio bang. Arwah Kamal lah, dah arwah dah, lama dah. Ha. Demam bang, menggigil-gigil ni, mandi bang air sejuk. Mak dah bising dah, kau ni demam lah San, tak usah pergilah. Tengok je muka mak, mak tu pandang tempat lain. Mandi je, masuk kolah tu, ambil air, siram je terus. Naik bas, pergi. Dekat Gemas, saya meniaga Gemas. Saya meniaga kat Gemas tahun 86. Setahun setengah sampai 2 tahun. Ha? Sekejap eh. Studio Babylon ke area kedai game utama komplek ke? Gambar studio tak ada. Ada gambar studio ada kat LAN. LAN Bear dia ada. LAN Bear ada studio tu, gambar studio tu. Ha. Tingkat satu. Naik eskalator, tingkat satu belah kanan. Di sebelah depan dia kedai apa Nicholas Hair Salon. Sebelah kedai jam, sebelah sini kedai jam, sebelah kedai kerja kedai rock. Baju-baju KBO, rock-rock, baju lagu jab, lagu apa, baju-baju loudness, main Madden macam-macam bagai. Ha. Saya duduk Gemas eh, saya berniaga. Bayangkan saya berniaga, ini saya cerita dengan you all lah. Mangkida datang, Joe Wing datang, Khalid Mobin datang. Eh, Khalid Mobin ada ke? Rasanya budak Tasi Blade ada datang kot. Tapi left-handed datang, arwah Samad datang. Kacau aku. Arwah Samad, Mangkidal. Woi, Mama, Roy Canai dua. Apa kena? Ha, Roy Canai Babylon, pagi-pagi dia buat. Niaga bang, aku buat Roy Canai bang, pagi. Ha, seminggu, 5 hari praktis. Dekat wilayah komplek. Kau tanya aku macam mana aku datang. Pagi-pagi bangun, pukul 5, buka kedai, saya datang seorang bang. Datang seorang. Band members semua dekat sini. Semua dekat sini. Semua dekat KL. Black, Abang Hussein, Kamal semua dekat sini. Saya seorang kat sana. Ha. Daripada Gemas. Bawa dua gitar bang. Kramer tu. Kramer, Fender satu bawa. Belakang kereta tank. Satu bag. Pakai Ray-Ban satu. Rambut tu dia. Panjang. Bawa dua gitar. Naik bas. Kau bayangkan aku naik bas bang. Daripada Gemas sampai Seremban tukar bas. Naik. Bawa lagi. Naik bas. Perjanjian pukul 4 petang gratis. Okey? Pukul 4 petang berarti. Pukul 2.30 aku dah sampai. Duduk tercegat dekat depan wilayah komplek tu. Orang tahu? Kejap eh, kejap. Kaki sekejap. Abang punya komitmen. Sebab apa tahu? Saya dah janjikan diri saya. Saya nak jadi full-time musician. Saya malu pada diri saya tahu. Saya tak malu pada siapa-siapa pun. Saya tak malu pada bapak saya. Saya tak malu pada mak saya. Siapa pun. Saya tak kisah pasal ada orang. Kisah sayang sebagai mak bapak, ya yeah, betul. Tapi sebagai kerjaya saya, saya dah pilih bang. Ha. Apa? Bukan. Minyak ni, apa? Mustajab. Bagus budak ni. Kaki lengur lah jalan dari jauh.
Krem, takut krem. Ah. Itulah. Sampai praktis, balik sama naik bas lagi. Balik sama lagi naik bas. Sampai Seremban, tukar, turun, ambil minyak. Nak ambil bas satu lagi, daripada Seremban pergi ke Kemas. Ha. Hari-hari. Lepas tu balik, buat tepung, uli tepung. Pagi standby. Oh, teruk bang aku. Teruk bang. Ha. Teruk bang. Korang fikir eh. Pagi pukul 5 buka kedai. Ha. Bila hari yang tak pergi ke wilayah komplek. Satu jam break. 12 sampai 1 tu. Saya balik. Saya duduk hotel tau. Dekat Kemas. Hotel murah punya. Duduk. Saya abang saya duduk. Hotel murah. Bilik je. Lepas tu. Lepas tu. Duduk dalam bilik hotel. Satu jam tu balik. Bukan untuk tidur. Itu masuk waktu rehat saya tau sebenarnya. Tapi saya balik. Sarung gitar dulu. Dalam toilet ni duduk. Letak metronom belakang bang. Letak metronom belakang. Sambil berak tu. Sambil tu praktis tu. Masa tu nak kejar. Nak capai tu. Serius cakap. Praktis kromatik. Praktis itu. Praktis ini. Macam-macam. Satu hari tu bapak saya datang. Bapak saya waktu tu pegawai kereta api tau. Dia kedai tu. Kedai sepupu dia. Saya yang jalankan dengan abang saya yang sulung. Lepas tu. Dia datang. Dia cari kat kedai. Saya tak ada. So abang saya kata. Hasan dekat bilik. Bapak saya datang. Korang bayangkan lah. Bapak aku sampai babe. Aku tak tahu. Bapak aku ada kunci spare. Dia basuh dalam bilik. Dia tengok saya tak ada. Dia tendang pintu tu bang. Aku dah lah tengah terbarai kat bawah ni. Tangan tengah berhati lagi. Nak jaga tempo lagi. Berak nak jaga tempo. Tangan pun nak jaga tempo. Korang fikirlah macam mana aku main gila dulu. Ha. Bapak tendang. Bapak cakap, engkau ni orang sobi kedai kau masih duduk main gitar kat sini lagi ke? Ha, kau tengok pelanggan punya lah banyak. Pergilah cepat. Oh, engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruk, babe. Teruk. Teruk. Korang bayangkan ya. Satu hari, ini aku cerita pengalaman aku dengan bapak aku lah. Arwah bapak aku. Ini korang belum pernah jumpa lagi lah pengalaman ni. Eh? Aku tengah buat rencana tau. Kepala otak aku ni duk fikir pasal band. Macam mana aku nak buat lagu, nak cari lagu dan sebagainya. Setiap hari nak pergi sana, nak pergi sini, nak cari bas, nak pergi balik. Lepas tu tengah buat rencana itu, bapak datang. Bapak datang dengan kawan-kawan dia, semua officer tau. Kereta api, pegawai semua. Penjelia dan macam-macam. Lepas tu dia tengok. Kau tengok anak aku. Saya minta maaf cakap lah. Saya dulu baran bang. Saya dengan bapak saya tak rapat bang. Bila bapak saya sakit, baru saya Allah SWT susun saya dengan dia pula. Tapi dulu saya dengan dia saya tak kamcing. Saya dengan mak saya kamcing. Abang Husin dengan dia kamcing. Dengan roh bapak. Bapak sindir-sindir saya. Tengoklah anak aku tu. Tengah meniaga pun dia boleh fikir band dia lagi. Dia boleh fikir gitar dia. Bapak tunjukkan kawan-kawan dia. Kau tengok anak aku fikir ni. Dengan muka-muka dia buat. Aku punya panas bang. Abang aku tengok ke abang aku yang sulung tu duduk dekat kaunter. Dia tengok aku dia takut bang. Ha, dia kata abang nampak satu lagi rupa kau dekat tepi lah. Abang pun takut. Memang abang. Aku dah nekat bang. Aku punya perangai aku nekat bang. Betul aku cakap. Aku dah bengang. Aku panggil bapak aku dekat bar. Mainlah bah. Main sini. Bapak aku dah suspend. Kenapa ni? Tadi apa abang cakap? Tadi ni aku cakap terus terang dengan korang. Nanti aku cakap ni, aku cakap jujur perangai aku dulu. Sebab apa? Aku main muzik sepenuh hati bang. Janji aku pada diri aku tau. Ha, aku sepenuh hati tau. Aku tak ada kaki perempuan. Aku tak pernah hisap ganja. Tak pernah minum dalam semua hidup aku bang. Tak pernah bang. Sumpah lillah bang. Aku tak, depan korang aku cakap. Tak pernah bang. Ha. Tapi bapak aku perli aku macam tu. Sindir aku. Mungkin dia sindir aku tu tak apalah. Dia seorang ayah. Tak apalah. Tapi aku nak bagi dia satu pengajaran untuk dia.
Aku terpaksa bagi. Aku panggil dia. Kak Bah, mai. Duduk belakang tu. Kedai makan kat belakang kedai kita orang. Makan tempat belakang, tempat potong sayur, tempat apa. Aku capai parang pendek tu, bang. Abang aku potong rojak semua tu. Aku capai parang tu. Kawan bapak aku turun belah lagi, babe. Aku bawa belakang sini, aku bawa. Cakap, mai, bang, mai. Bapak aku cakap, kenapa kau ni? Kat tadi abang cakap apa tadi? Main gitar, eh. Abang perli saya, eh. Macam ni lah. Ini parang ni, saya bagi abang nak ambil. Abang ambil ni, peganglah. Ini cerita, aku tak pernah cerita, eh. Dengan Ubram ni semua, cerita kecil ni cerita tau. Ini aku cerita dengan betul ni. Dah lama aku nak tunggu nak cerita. Ini malam aku cerita dengan korang. Aku pegang tangan bapak aku. So, bapak aku pegang parang ni. Ni tangan saya ada, tangan belah kiri ni. Ni. Abang tengok tangan belah kiri ni. Satu cara saja abang nak suruh saya berhenti, abang potong tangan saya ni. Sekarang abang buat. Kau, aku dah datang gila aku. Betul aku cakap. Kalau bukan bapak aku yang cakap macam tu, bang, memang ke kubur kan tadi. Sebab aku panas, bang, tu. Orang muda kan, 85, 86. Aku tengah panas, bang. Betul cakap. Aku buat kerja, baru canai siang malam, uli tepung, nak pergi dengan band ni pasal. Kau bayangkanlah macam mana teruk. Nak naik dua bas, pergi balik. Pergi dua bas, balik dua bas. Macam mana seksa hidup aku dulu. Pasal nak main band ni pasal. Lepas tu bapak aku cakap macam tu pula. Aku angin, abang. Aku angin betul. Cakap, abang, saya halalkan. Abang potong lah. Saya tak marah abang kalau abang potong tangan saya. Tapi kalau abang duduk perli saya macam ni hari-hari dengan kawan-kawan abang ni, abang nak malukan saya, senang aja. Abang potong tangan saya. Sekarang potong. Saya tak marah abang. Saya tak akan buat apa-apa pun. Abang potong. Lepas tu, saya janji saya akan duduk bawa ketiak abang. Saya minta duit, abang kasih. Saya apa pun abang minta, saya minta ke abang, abang kasih. Boleh? Korang tahu apa bapak aku buat? Ini aku cerita dengan korang, eh. Bapak aku jatuh tersungkur, bang. Jatuh bapak aku. Kata dia buat apa? Ini sumpah lillah depan Allah SWT aku cerita. Saya ni. Bapak aku pegang kaki aku, bang. Dia kata apa tau? Sambil dia nangis, dia kata apa tau? Hasan, aku tak pernah tahulah kau macam ni main serius main. Betul aku. Aku minta maaf lah. Aku tak tahu. Aku janji dengan kau. Aku takkan buat lagi macam tu. Maafkan abah boleh tak? Bayangkan lah aku jumpa macam ni, bang. Orang bayangkan betapa teruk aku jumpa kat dalam macam ni. Nak minta restu bila umur 14 tahun, 13 tahun dah rapat. Tapi bila umur dah 20 lebih, dah dapat satu lagi bala macam ni lah. Saya nak main muzik, tapi kalau orang tua tak restu, saya susah tau. Susah. Saya cakap, bapak saya, kalau abang asyik perli kita orang macam ni je, abang kutuk anak abang sendiri. Saya main muzik, abang. Saya buat canai, saya buat kedai makan, sama-sama abang suruh buat, saya buat dengan abang yang sulung, buat ni, untuk apa? Susah lah. Tapi itulah last saya kira macam pergi against bapak saya lah. Saya tak tinggi suara. Saya tak tinggi suara. Tapi saya cuma cakap dengan dia lah. Abang potong lah tangan saya. Abang bising-bising macam ni. Abang tunjuk dekat kawan abang. Abang tunjuk kat saya. Abang perli saya, anak abang macam ni. Main muzik. Macam mana. Senang aja. Kalau abang nak suruh saya berhenti, abang potong lah tangan saya. Zaman sekarang, anak nak jumpa bapak, cakap main muzik pun takut. Apalah. Aku jumpa macam ginilah bapak aku. Bayangkan, kau bayangkan. Penampar ni, kat kepala, kat belakang tengkuk ni, selalu aku kena dengan bapak aku. Bapak aku jarang pukul. Mak aku selalu pukul, bang. Yalah, kita ni bukannya orang baik, bang. Kat sekolah kena bantai. Balik rumah kena bantai lagi. Kat luar gaduh dengan kawan, bantai lagi. Satu lagi cerita, ni saya kena dengan bapak saya. Ini bukan cerita pasal muzik lah, ni pasal ponteng sekolah. Ini memang kelakar. Saya, Karudin Janan, kawan saya ada dalam Facebook ni, dia warden Taiping.
classmate saya. Saya, Karudin, Abang Hussein, tiga orang. So, target nak ponting sekolah Kuala Pari, Ipoh Kuala Pari, Stesen Ketapi. Rumah kita orang kat Stesen Ketapi. Rumah kawan saya dekat Kuala Pari. So, saya lepas time sekolah, saya cakap dengan dia. Nama kita panggil nama dia Sobi. Sobi, kau besok lagi. Lagi, ponting. So, ponting, mundur ni. Siapa yang Mak Yasin nak keluar? Mak Yasin, kau nak keluar ke apa ni? Haa, mainlah. Mak Yasin nak keluar. Mari sini cerita. Halo, halo? Halo? Dengar tak? Halo? Halo, dengar tak? Halo? 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 Dengar, dengar? Dengar eh? Dengar, dengar, dengar. Okey, cun, cun. Ha, korang jangan komplain lah. Aduh. Kan aku panggil Razak datang kan, ambil kau. Kasih nohal eh. Lepas tu, ha, dulu handphone tak ada, apa pun tak ada kan. Kat rumah kita dulu tahun 70-an mana ada handphone. So, lepas tu, dah janji. Okey, besok ponting. Kita main target apa tau? Target kita, kau tahu tak kereta api kalau lalu laju kan, kereta api penumpang ni atau kereta api barang yang panggil goods train ni, lalu dekat landasan dia, kadang-kadang ada jembatan kecil kan, yang kita boleh duduk bawah kan. Target kita hari semalam tu nak duduk bawah tu. Nak tengok enjin kereta api ni, nak tengok enjin kereta api macam-macam, itu target kita. So, okay, line clear, besok pergi rumah mak dia. Mak dia bekalkan kita ubi banyak ni. Dengan kopi O. Puh. Itu je bang makanan kita. Dah lah jalan kaki berapa kilometer. Daripada rumah saya sampai Kuala Pari. Okey lah berapa jalan kaki aku jalan. Saya dengan adik saya jalan punya lah jauh. Ambil si Sobi tu keluar. Jalan kaki pergi ke landasan kereta api tu. Target nak tengok kereta api lalu atas kepala. Dekat betul. Ini landasan. Kita lalu bawah. Kita duduk bawah tu. Betul-betul bawah. Bawah kepala kita je. Okey dah, dah target. Okey, masuk bawah tu, dah duduk bawah tu. Tapi jauh dengan bunyi. Dah tahu kereta api lalu ni. Tapi tak tahu kereta api penumpang ke kereta api barang. Tak tahu. Ha. Duduk. Sekejap lagi makin-makin dekat. Makin-makin dekat. Ui, cukup. Ui, passing. Ui. Okay, lalu kereta api barang tau. Bukan kereta api penumpang, kereta api barang. Lalu. Dah bunyi. Kuat gila. Kuat gila. Duk. Kita nampak lah depan, nampak tayar dia, nampak ball bearing apa semua nampak. Yang belakang, enjin dah lepas, lepas tu barang dalam 1 kilometer, belakang ada satu orang duduk belakang tu, nama Hegat tu duduk belakang. Korang tahu apa jadi? Hui, mampus. Keluar kepala tiga-tiga ni macam laksana Doremi, tiga kepala keluar kat landasan tengok je. Bapa aku duduk belakang tau. Ha, korang bayangkan lah. Aku berak dalam seluar bang, betul aku cakap. On the spot. 3M spontan terus berak. Serius. Ui kau. Bapak aku tunjuk tangan. Mati korang ni. Bapak aku balik rumah pula tu. Kita pula penting sekolah. Balik. Ambil kau. Bapak kunci pintu. Atas bawah. Dia rumah kita orang besar. Rumah kerajaan. Rumah pegawai. So, atas satu hall. Ada 4 bilik dekat atas. Bawah. Turun tangga, dapur, dia asing. Lepas tu ada pouch kereta, belakang. Besar, mak. Lepas tu kiri kanan padang. Oh, bapak aku kunci pintu, bang. Kruk, semua tutup. Kruk. Dia panggil, Assalamualaikum Hussein, mari sini. Mampus kau. Kena, babe. Tali pinggang bapak aku tu, dekat seluar. Dia datuk kat dinding. Dia kata, tak, aku nampak korang tadi kat sekolah. Sepatutnya korang pergi sekolah, kan? Apa kau buat bawah tu, jembatan tu? Tak ada bah, kita nak buat eksperimen. Eksperimen pun langgok kau. Ambil tali pinggang, ambil kau saya sini. Kena. Bang, nak tanya macam mana nak praktis gitar tempo. Itu sebab bila saya solo, tempo saya kadang-kadang lari. Okey, nanti korang apa, rewind balik tape ni ada. Tengok balik. Okey, sebab saya dah duduk, dah tinggal gitar dah. Sekarang saya tengah cerita main pasal. Okay, semalam pun saya ada buat video pasal klik dan apa semua ni. Nah, korang tengok lah nanti.
Jangan bising fikir pasal solo. Fikir pasal rhythmic, pasal riffing dulu. Dalam riffing semua betul, solo tak kacang, bang. Cakap, bukan cakap bohong. Kena debit, bang. Ya Rabbi. Na'udzubillah. Itu first time bapak aku bantai aku. Kau-kau, babe. Kau-kau, babe. Nak lari tak boleh. Pintu besar, bang. 10 kaki, bang, pintu rumah kerajaan besar tu, bang. Nak lompat, kita kecil lagi. Nak lompat, tak lepas, bang. Lompat, jatuh, bapak bantai lagi. Abang Hussein pula kena bantai lagi. Lari sana, bantai lagi. Kau-kau, babe. Lepas tu kita lari dari rumah 2 kali. Macam-macam kita lah korang ni. Korang tak tahu je. Itu yang dengar kes jual teh tu korang dah tahu kan? Dekat sisi tapi Ipoh tu, kat situ lah kau akan, kalau siapa-siapa pergi, korang akan jumpa Abu Mei. Abu Mei tu kan jual karipap dengan nasi lemak, dengan mak dia. Abu. Tak, abang dia minta apa? No. Abang tak ambil SPM. 82 abang dah tak sekolah. 81 abang dah pindah sini, pindah KL. Abang dah start abang punya band life dekat sini. Tapi in 1978 abang dah start main gitar. Ya. Saya ada 77, 78 lah. Dekat sini, abang jejak main gitar, jejak dengan band. 81. Tak ada pandang belakang lah. Tak ada. Abang tak ada interest nak kerja apa pun. Abang setakat SRP, yes. SRP saja. Form 4 lah, Form 4. Form 4 abang masuk untuk sampai pengar pertama je. Lepas tu bergaduh dengan cikgu sekolah. Bergaduh. Polis kes, bang, Ipoh. Lepas tu bapak pindah. Tahun yang sama, bulan 5 rasa bapak pindah. Daripada 81 tu bapak pindah. Terus pergi ke Bangsa. Itulah bermula saya punya episod dalam band, bang. Nah, episod Babylon dalam in the making. Waktu tu dalam dekat KL ni, mana ada band banyak, mang. Tak ada, kita mungkin kita tahu pun band-band sebelum kita lah. Itu banyaklah band-band tu, Blues Gang, Sweet September, itu semua adalah Eddie Cat dan sebagainya, itu ada. Yang band-band dalam 70s, ujung-ujung 70s punya band, itu ada, banyak. Tapi band sezaman dengan kita, tak ada, bang. Ada pun mungkin kat JB, ada kat Kelantan, ada kat Ipoh dan sebagainya. Sebab saya jaga studio, first pekerja saya, saya bekerja sebagai orang jaga studio, Doremi, bang. Saya kerja pertama, bang. Sampai 83. Kau bayangkan? Itu nama Babylon saya bagilah. Asal mana? Maksudnya bukan asal. Asal bangsa, bang. Kita asal bangsa. Babylon asal bangsa, bang. Bangsa Boys. Flat Sri Bang Bangsa. Tapi kita asal Seluang. Kita asal Johor. Besar saya, saya beranak Seluang kampung sampai umur 6 tahun pindah Singapura. Saya duduk Singapura 3 tahun, bang. Primary 1, primary 2, primary 3 pindah. Pertengahan tahun pindah Ipoh. Ipoh sampai form 4 saya dekat Ipoh. ACS Ipoh. Dekat Ipoh, diorang panggil nama saya Hacker and Jacker. Pergilah sana, tanyalah. Saya, gelaran saya dekat Ipoh dengan Abang Hussein, Hacker and Jacker. Tahu kan apa erti tu?
Teruk bang, teruk. Jadi muzik dengan izin Allah muzik selamatkan saya bang. Dengan adik saya. Kita jadi manusia bang. Kalau tidak, kita duduk kawasan mana? Cuba tanya. Kita duduk kawasan sebelah kita Jelapang, Manjoy, Buntung. Kawan-kawan saya dalam kelas, ini tiga orang mesti ada. Tiga spesies ni. Semua kawasan ceruk-ceruk datang dari situ. Ha, dua classmate saya, Krishnamurti dengan Chandran, dua-dua mati bang. Step. Bukan sebab dia orang gangster. Salah berada di salah tempat. Waktu yang salah. Tujuh liang masuk perut bang. Bungkus. Ha. Tu cerita lain lah. Tu cerita, tak apa cerita lah eh. Ha. Tak apa cerita benda-benda negatif, tak apa cerita lah. Kita cerita pasal razak aja noha lah. Oh, korang pasal razak, korang laju lah kan. Nak tahu semua. Ha. Nanti aku pinangkan razak untuk korang. Ha. Tahulah nasib. Hehehe. Banyak cerita lah, banyak cerita. Ha. Dekat wilayah komplek. Zaman kita masuk wilayah komplek, rocker-rockers, glam rock ni tak ada. Tak ada bang. Belum ada lagi band-band macam band-band yang siapalah, apa, apa. Korang tahulah band-band glam rock ni. Memang tak ada lah tu jam. Dekat zaman Doremi pun tak ada. Instrumen apa yang abang boleh main selain gitar? Drum. Bass. Masyarakat dia tak berlakon rasa. Ya bang, itu. Ya betul. Saya terpaksa curi buku bang. Masa nak nak belajar. Budak-budak sekarang bapa belikan gitar 14,000, 18,000, 20,000. Tak boleh main. Masuk kelas, bayar 400, 500 cikgu itu, cikgu ini pun tak boleh main. Zaman kita kita kena curi buku bang. AJ. Kita kena curi buku bang. Saya bang, saya curi buku itulah cikgu saya. Saya tak pernah belajar dengan seorang pun kat dalam Malaysia ni bang. Belum lagi. Tak ada. Saya belajar dengan buku tu dan saya belajar dengan semua dalam kaset. Dengan kaset-kaset je. Cartridge. Itulah saya belajar. Ha. Pasal tu saya tak tahu nama chord bang. Saya boleh pegang macam-macam chord. InsyaAllah lah. Tapi saya tak tahu nama. Saya main dengan Explorers. 7 tahun saya main dengan Explorers. Explorers semua orang boleh sight read bang. Boleh baca bang. Saya seorang je bang yang tak tahu main, tak tahu baca apa pun. Orang fikirlah, aku dapat main dengan Explorers bang. Orang kampung punya aku dapat offer main dengan Explorers. Ha? Ha. So, okay, untuk pengetahuan korang, baju Nohal, design baru, color baru, striking, cantik. Lengan panjang untuk wanita-wanita, isteri-isteri korang kalau nak pakai, banyak yang minta, tu saya bagi order. Sebab kakak pun pakai, kawan-kawan saya pun pakai, ada 5 customer, 6 customer dah mula order dah. Lengan panjang. Okay, lengan panjang. Dengan hoodie bang. Hoodie yang cover tu. Haa. Mark pun mark baru dengan color baru, striking, cantik. So, siapa nak order nanti minggu depan tunggu saya bawa balik. Saya pakai nanti korang tengok lah. Ha, saya chop gambar Razak kat tepi saya, guarantee korang okey punya. Okey? Jangan suspend. Okey? So kita simpan esok lah. Apa? Nanti kasih tunjuk. Barang-barang tu. InsyaAllah tunjuk. Buat no sini. Mana? Mana boleh tawang korang lah buat tak tahu buat. Eh. Apa kena mena dengan mak aku pula. Elin ni pandai je.
Ha? Sendiri salah buat air, lepas tu salahkan mak aku pula. Kebarang, bang. Ha. So, ada... nanti saya akan buat wristband. Eh. Wristband. Face mask. Know-how. Baju lengan panjang, lengan pendek. Hoodie. Ha. Stand by lah. Stand by. Ini masa korang nak support. Saya ada paksaan eh. Tak ada paksaan. Kalau korang fikir korang nak support saya. Silakan. Saya buka tangan. Doakan. Terima kasih. Saya doakan untuk korang maju jaya dan dimurahi rezeki dan sebagainya. Okey? Ha. Tapi apa barang-barang saya, tak ada paksaan, bang. Saya tak suka paksa orang. Siapa nak ikhlas, nak bantu, nak beli, nak pakai, tanda semangat, boleh. Apa? Ha, tunggu minggu depan lah, minggu depan. Barang dah siap rupanya, tapi pasal pekerja kilang tu, seorang kena COVID. So, barang standard dekat kilang tak boleh keluar sebab kilang-kilang pekerja semua kena apa nama kuarantin. Bang, saya nak poster. Kau orang pergi minta poster sekarang mana ada? Apalah kau ni? Aku dah cakap benda lain kau minta poster pula. Janganlah minta benda yang tak ada, bang. Minta benda yang ada lah. Aku keluar benda ni kau minta apa poster. Mana datang? Takkanlah kita nak bawa poster untuk seorang aja. Selagi Babylon tak ada apa-apa nak diceritakan, saya tak ada nak keluar apa-apa, bang. Mana boleh cari, bang? Tak ada masa dah nak carilah semua ni. Tak ada masa dah. Serius, bang, tak ada masa dah. Christmas. Jun juga. Yes. Jun. So, okay guys. Saya rasa masa untuk saya stop. Eh, besok nak sambung lagi. Besok hari Jumaat. Malam kita tak kerja. Boleh sembang santai. Wow. Kan? Ha. Besok ada banyak cerita pasal razak-razak macam cerita ni. Ha. Kau tembai je. Zaman poster dah lalu pergi kan? Ha? Ngantuk ah. Okay, bang. Rehat-rehat esok-esok. Ha, okay. Besok kita cerita lagi lah. Banyak kisah-kisah yang lebih menarik. Apa yang berlaku dalam industri. Kan? Ha. Ini saya tak cerita pasal glam rock eh. Sebab kita tak masuk dalam geng glam rock, bang. Pakai kakaci apa semua ni, kita tak masuk, bang. Okay? Kita dah boring guna-guna gini. Alright? Ha, okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat saya. Salam sayang saya. Salam know-how. Salam 3M pada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, peminat-peminat yang saya hormati. Terima kasih kerana selama ini support. Beli merchandise, barang-barang yang apa yang know-how keluarkan. Terus support. Sama-sama kita support nanti. Dan untuk pengetahuan korang, semalam saya dah bagi tahu, insyaAllah bulan 3 nanti ataupun awal bulan 4 nanti, saya akan buka studio balik. Ada studio, dua studio, satu berlatih, satu lagi studio berlatih untuk artis-artis, pemuzik-pemuzik club dan pemuzik-pemuzik serius boleh rekod dan apa dan sebagainya. Kita jual merchandising, kita buat kelas, kita buat piano, gitar, kelas, semua cukup. Ada buat event, ada buat seminar, semua dekat studio kita nanti. So, harapkan korang support ramai-ramai. Siapa-siapa nak jual gitar, kita bawa masuk Schroder kita. Saya akan bawa masuk Schroder kita sebagai store distributor SS Selatan, bang. Syarikat kita orang, saya dengan partner saya. Okay? So, masing-masing korang nak, bang, kelas. Muka dah tak boleh buat, nak tidur dah, nak buat muka pun lagi.
Bukan ngantuk dah bang. Buat page bang. Kami share. Boleh boleh. Tak reti lah nak buat. Nantilah. Ha. Tak apa. Share dekat sini pun dulu. Tak apa. Share dia dulu. Ha. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit bang. Saya tak nak satu hari saya jual. Saya pergi 1 juta. Saya tak perlu bang. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan. Relax je. Siapa yang dah buat banyak-banyak. Sekarang takut. Sebab apa dah tak boleh pergi. Ha. Itu problem. Maksud saya sikit-sikit. Sikit-sikit. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam noha, okay, bye, ciao. Baju lengan panjang serat, hoodie 120, desain baru lengan pendek RM70. Baju yang sama ni RM60 je, okay? Sebab harga dah naik bang, kain harga naik, desain harga semua dah naik. Tak naik banyak lah, RM10, RM5 itu je. Alright. Assalamualaikum. Ciao.